50 please. 50 please. 200 gak jelas anjing. Di akhir-akhir baru 200. Ampun, ampun. Dari tadi lah. Alright guys, welcome back again di channel gue yang paling anti toxic juga paling positif sedunia guys ya. Jadi sorry banget kemarin gue gak bisa update karena gue diculik sama si Julia guys ya. Jadi kemarin tuh cuma 25 detik doang videonya. Soalnya gue juga bingung dia disuruh video apa lagi, tapi gak apa-apa. Hari ini gue lagi seneng banget karena ada kiriman surat dari Nguyen cok. Hari ini tuh anjing anjing gue dapat surat coy ini, kalau misalkan kalian lihat ya, dari Google AdSense boy. Ini langsung dikirim dari Nguyen ya. Kalau misalkan kalian penasaran langsung aja cek Instagram gue. Ini dari Vietnam langsung cok, kirim ke rumah gue. Gue nungguin dari kapan tahu akhirnya datang juga. Anjir anjir, sumpah gue hari ini seneng banget. Gue baru bangun tidur, gue belum mandi. Tadi gue masih mikir-mikir mau bikin video, tiba-tiba udah dapat surat dari Google AdSense cok. Thank you banget Google, thank you banget semua teman-teman yang udah nge-subscribe gue, nge-like video gue, nonton video gue sampai habis. Apalagi tim no skip-skip iklan klub ya. Parah banget gue, Renek, excited banget untuk gue, seneng banget ya. Thank you banget, pokoknya thank you banget. Thank you banget atas semua supportnya. Dan hari ini gue bakal buka Codex. Jadi banyak banget yang protes ya kalau misalkan Codex itu yang di Indonesia tuh kayak rugi gitu, karena cuma idol cuma satu. Tapi enggak, gue mau ngejelasin dan ngelurusin di sini. Harga Codex di sini dan di luar itu beda. Dan di luar itu Codexnya nggak dapat hero, tapi kita tuh dapat kita dapat hero dan kita dapat skinnya. Jadi Codex kita itu udah murah dan benefitnya lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau bandingin sama yang luar sih beda sih, lebih mahal di luar dan memang hadiahnya itu sesuai dengan apa yang dibeli. Jadi menurut gue ini tetap worth it dan gue bakal kasih unjuk gimana cara buka Codexnya biar kalian tuh nggak tolol-tolol banget gitu kayak gue ya. Jadi kemarin tuh gue sempat buka Codex juga dan akhirnya gue bukanya lebih untung. Kali ini kita bakal coba lagi untuk buka Codex dan kita bakal naikin levelnya sampai maksimal dengan cara gue biar kita lebih untung. Kita langsung buka Codexnya aja. Terus okay, kita bakal buka Codex langsung yang level 450 guys ya. Nah kalau misalkan beli yang 199 tuh sayang aja gitu, karena kalau misalkan kalian beli 450 tuh kalian udah langsung nambah 15 level. Apalagi misalkan kemarin kalian itu udah pernah beli Codex, jadi kalian dapat lagi 5 level, jadinya kayak dapat 21 level gitu. Kalian langsung beli aja ya, kalian langsung beli aja 450. Ini langsung level 21 kalau nggak salah. Harusnya yes bener level 21, kita ambil semua hadiahnya. Ya ini skin Brunhilde yang baru, ini keren banget sih. Skinnya keren banget dibanding sama yang aslinya tuh kan kayak robot-robot gitu. Nah tapi kalau ini tuh kayak pakai skinnya tuh beda banget gitu. Nggak cuma ganti warna doang lah. Biasanya kan nggak jelas ya cuma ganti warna doang ya. Tapi ini enggak. Ya yaudah, kita bakal buka-bukain dulu, ambil barang-barangnya dulu. Terus yes, skin fragment nggak guna, gue belum ngambil dance-nya, nanti aja. Terus kalau misalkan kita beli level, terus kita maksimal itu kan harganya 930 voucher. Ini tuh kita butuh berarti 19 level ya. Kalau misalkan 19 level itu 930 voucher, berarti gue bakal cobain cara yang lebih murah dari 930 voucher. Oke, okay. Voucher gue sisa 2500, abis buka Codex tadi nyepin 3000. Dan yes, kita bakal buka yang... Tadi kan ada Codex ini ya, King Spec ini cuma nambah 15 level doang nih. Mendingan kalian belinya tuh yang Codex Lucky Box. Ini kesempatan bisa dapat 200 tribute dan kemungkinan besar bisa lebih murah daripada 900 voucher. Semoga aja ya. Soalnya anjing juga nih kadang-kadang nih. Soalnya gue kalau misalkan bikin event kayak gini tuh gue butuh duit banget. Ya kalian hitung aja, gue ini sumpah gue gak dikasih sama Garena. Kalian hitung aja kalau misalkan gue setiap top up itu 2800 voucher, itu berapa harga, itu udah hampir 500 ribu lebih tuh. Itu udah mahal banget. Jadi kalau misalkan gue ngebukain Codex kayak gini tuh ya karena gue pengen ngasih tau buat kalian aja. Sebenernya gue gak terlalu suka banget pakai Severa gitu. Jadi gak apa-apa, gue bakal buka Codexnya. Kita beli langsung, kata orang langsung 5 pak. Kata orang belinya jangan satu-satu pak, belinya langsung 5 gitu biar dapetnya tuh lebih gede gitu chance-nya. Oke, gue bakal coba buka 5 karena kemarin gue buka satu-satu dapat 25 mulu. Kita bakal buka semua, dapat 150 tribut, dapat 3 level sekaligus. Langsung lebih murah dibanding kalian bukanya tuh yang tadi gue kasih lihat ya. Ini mana lagi sisanya anjing. Woi, mana sisanya tai, penipuan tai. Woi, sisa tributnya mana? Ya ampun, sisa tributnya mana anjing? Kok kagak ada anjir? Wah tai, mana nih sisa tributnya? Bentar ya guys ya, gue cari dulu ya. Ini sisa tributnya kemana anjir? Hilang cok. Kan gue udah beli 5 tadi. Mana janco? Mana? Aduh, elah. Ribet banget anjir. Kita beliin di item kali ya. Paket gift. Mana pakai tribut gua? Masa cuma kebuka satu biji doang?
Apa jangan-jangan itu 5 biji totalnya 150 anjing. Tim penipuan dong. Lah kampret ah, itu 150 ternyata 150 itu ternyata ini ya. 5. Berarti 25 semua dong. 25 25 50 25 25. Oh, ada yang 50 satunya. Kampret anjir, ditipu gua. Gua kira satu anjir kehitungnya. Ternyata anjing ya. Oke. It's okay. Ini kita enggak tahu lagi soalnya enggak ada ya. Soalnya enggak ada di sini ya. Enggak ada ya. Oke, gua daripada bingung mendingan gua buka satu-satu aja lah. Kagak jelas anjir, gua buru bangun ntar gua nge-cash lagi nih. Soalnya gua kemarin enggak bikin video karena nge-cash juga. Bukan karena diculik Julia juga, memang nge-cash juga dan memang gua nge-cash bareng Julia kebetulan. Akhirnya gua pikir, gua kasih Julia aja lah, emang kebetulan nanti mau bikin apa konten sama Julia jadi enggak apa-apa. Kita buka lagi koreksi satu-satu aja lah. Satu-satu aja bukanya. Soalnya gua bingung anjir. 25 anjing. Ini kita udah ngabisin berapa ya? Tadi udah habisin 100 berapa tadi? 5 biji 150 ya? 150 tambah 25 175. 175 150 200. 200 masih dapat 25 juga. Udah 200. 200 voucher, pokoknya di bawah 930. 25 lagi bangsat. Enggak jelas anjing. Lagi. What the fuck? Udah berapa tadi? 200 sama 25 250. 250 250. 250 275. 275 300. Bangsat 25. 300. Buka lagi 300 25. 325. Oke, 325. 350. 350 bangsat 25 mulu tai. 350 375. 375 400. Oke, 400 udah setengahnya. Dapat 50 level, 400 tinggal 10 level lagi udah 400 voucher gua pakai buat naikin ke sana. 400. Pas 400, 425. 425 anjing. Ini lebih gede CC 25 enggak jelas tai. 425, 450. What the fuck man, bitch. 450. 475. 475. What the heck? 500 masih level 32, 500, 525. Kalau salah ngitung gue ingetin deh. 525, 550. Anjing gak worth it, gak jelas anjing. 550, 575. Berapa tadi anjing? 600 kali ya? 600 lah ya. 625. Pusing gue ngitunginnya. 625 tai, 650. 250. What the fuck? 25 semua anjir. 275. 275 700. What the. Wah, ini penipuan masal anjir. 25 semua tai, 700 voucher. 700 voucher, 725. Ya ampun, 200-nya mana levelnya anjir? 725. 750. Shit, nice. 100, 750. 725, 775. Apa? Oh, fuck man, 75. 800. Tipis banget anjir untung gua. Aduh, berapa tadi? 800 ya. 800. Codex gua level berapa sekarang? Level 39, 800. 800, 800. 800, oke, 800. 825. 50 please. 50 please. 200 gak jelas anjing. Di akhir-akhir baru 200. Ampun. Dari tadi lah. Ya ilah. Kelebihan dong gue jadinya. Ya, emang dapat apaan sih Valor spinnya? Nakrot udah punya anjing. Ini apa? Saffron siapa? Nakrot udah punya anjir. Kenapa sih? Naro di sini udah dapatnya susah. Dapat skinnya juga gue udah punya. Kagak jelas anjing. Ini dapat apa lagi nih? Ini frame yang ngebug kemarin juga udah dapet anjir gue. Oke, ini dapet skinnya. Dapet hero nya Brunhilde. Tadi dapet skinnya duluan. Level 30. Udah kita bakal dapet. Ini apa anjir? Ngebug anjir. Tangan-tangannya hitam. Disensor anjir. Gak jelas tahi. Disensor depannya. Gak bisa ngeliat gue. Goblok anjir. Pokoknya gue abis 850 lah. Cuma untung 100 anjir. Kita ambil, gue belum punya ini. Shadow Strike. Pokoknya kalian ikutin gua, kalau misalkan kalian mau untung 100 voucher ya. Cuman gua emang suwe banget ya, cuma dapat 25 ya. Mungkin kalian bisa dapat 200 tuh lebih murah gitu untungnya.
Ya ampun, ampun. Coba tadi skinnya si Sephera ya, kita cobain dulu. Skin Sephera-nya mana? Skin Sephera-nya? Mana Mage? Aduh, ini sini. Mana sih? Pusing sendiri gua, goblok. Mana ya Sephera? Sephera. Oh, ini Sephera. Nah, ini skinnya. Keren sih skinnya yang idol-idol ini. Jadi semua skin idol tuh memang menarik ya, karena seksi banget dan mereka tuh gak tocil gitu. Toh kita tuh gede-gede semua. Halat tuh belahannya tuh jadi kelihatan gitu, si Sephera-nya. Terus dia tuh pakai hot pants. Wah, pokoknya cakep banget sih. Ini gak nyesel sih. Ini keren banget sih. Kita cobain aja di training ya. Gue mau ngeliat efek apa yang berubah dari si skin Sephera ini ya. Biar jiwa-jiwa gue itu tergoncang dan tergoyahkan, guys. Ini keren banget nih. Lah, kok jadi jalan kaki lagi? Yah, kok Sephera jadi jalan kaki anjir, gak terbang lagi? Ya ampun, tapi beda banget dong berarti ya. Kan Sephera, emang Sephera jalan ya, bukan dia terbang ya? Lupa gue anjir. Gue saking lupa efek Sephera, gue lupa kalau misalkan dia tuh jalan kaki anjir. Iya, watashi wa apa anjing? Nih. Skill 2 nya. Oh, jadi kayak disco-disco gitu ya? Skill 2 nya ya? Serangan attack normal gimana? Coba attack, oh jadi bintang-bintang anjir. Siap. Oh jadi warna pink, jadi keren lah ya. Nah, jadi keren lah ya, jadi kayak ada disco-disco wave gitu lah ya. Oke. Keren, boleh. Jadi pink, kita lihat tight of life-nya, lihat. Bentar, ulti. Wow, keren. Asli, keren. Jadi kayak disco-disco gitu ya. Jadi kayak kalian tuh jadi bintang gitu. Kita lihat yang terakhir nih coy. Yang gak bakal, gua bakal lupa ya. Kita matiin dulu cooldownnya. Ya itu efek recall lah coy ya. Semoga kali ini ada efek recall ya. Aku sumpah, aku belum lihat skin Sephera ini. Jadi gue mau lihat lu efek recall ya. Ah, kagak ada efek recall juga, tai. Kapan aja gue review skin ada efek recall? Aku tuh mau menebus kesalahan gue. Ini gak ada efek recall lagi. Ya ilah, jelek banget sih. Gak ada efek recall. Ya udah, pokoknya seperti itulah ya guys ya. Pokoknya skill 2 itu disco-disco darurat ya guys tuh. Kayak gini. Oke, nice. Skill satunya kayak gini. Kita cari ini aja dulu apa. Cari apa ya bisa diserang di spam ya. Si Tene kita bikin ini aja ya, imun. Kita bikin imun. Gak usah lah kelamaan, kalian pokoknya udah lihat lah ya. Pokoknya skill satunya itu ikan-ikan ungu pink-pink ini. Nah kalian lihat koi-koinya. Nah kayak gitu ya. Tuh kayak gitu ya guys ya. Lihat ya. Wah keren banget coy. Langsung aja dia beli coy. Gua beli skin ini murah banget pokoknya. Ya paling cuma habis kalau misalkan mau kalian langsung fullin. Itu habis berapa tadi gue ya? 2100 voucher lah, 2200 lah. Siapainnya 2200 lah. Ya siapainnya lah, kalian makan Indomie lah sebulan lah ya. Gak apa-apa lah ya. Pokoknya skinnya keren banget nih, worth it banget coy. Jadi mungkin itu aja yang bakal gue kasih lihat. Kalau Brunhilda pasti kalian juga udah lihat di rank. Dan yes, pokoknya thank you banget. Gue mau say thank you sekali lagi karena Google hari ini udah memberikan gue surat cintanya dari Vietnam. Langsung Nguyen, thank you banget. Jadi gue bakal love Nguyen ya. Gue bakal cinta banget sama orang-orang di Vietnam. Jadi I love you Nguyen. Jadi I love, aku cinta kamu Nguyen ya, pokoknya itulah. Pokoknya thank you banget pada semuanya udah nge-support gue. Ya kalian udah pada ngedukung gue sampai sekarang. Support sama dukung apa bedanya? Sama aja anjir. Pokoknya kalian udah ngedukung gue. Terus kalian udah subscribe channel gue, like video gue, mendukung gue sepenuhnya. Thank you banget. Dan sampai jumpa di 15.000 subscriber. Karena gue bakal ada giveaway coy. Jangan lupa untuk di subscribe, di share juga, dan di follow Instagram gue. Karena bakal banyak banget asupan. Kalau misalkan gue nantinya gak upload ya guys ya. Karena gue lagi padet-padetnya di bulan September ini. Pasti ya gue bakal tetap upload sih. Gue bakal usahain buat upload sebulan sekali. Gue bakal usahain upload buat sehari sekali. Jadi pokoknya kalian tinggal tunggu aja. Dan thank you yang udah menikmati konten-konten gue. Thank you banget semua. Mungkin video itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan goodbye. We'll be right back.